Oke. Buka. Oke. Naik. Babon. Babon wajar cakul, cuy. Ini dia babonnya. Alhamdulillah bisa naik ya. Mantap ukurannya. Buh, jumbo, cuy. Mantap. Assalamualaikum, cuy. Balik lagi di Red Dot Adventure. Kita udah di spot ini. Parit. Pinggir kebun. Di sini biasanya tuh sarangnya wajar-wajar cakul, cuy. Oke, kita umpan, kita pakai cacing dulu. Kita coba dulu pakai cacing ya di sini. Langsung aja kita cek apakah masih banyak ikan wajar cakulnya di sini atau udah pada pindah dia. Oke, kita pasang dulu. Begini cukup. Langsung kita lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, aduh. Apa itu tadi? Wajar pari kayaknya. Kita tunggu dulu, cuy. Bismillah, semoga. Langsung disambut. Ini dia. Pertama kita wajar pari. Alhamdulillah, kita syukuri, cuy. Ini dia. Berselamat. Poin umpannya masih utuh. Kita servis dikit aja, baru kita lempar lagi. Oke, ayo, mana kawanmu? Kita tunggu dulu, sabar menunggu. Ini udah sekitar jam 3:30 ya, cuy. Kita mancing sore ini tadi. Udah sambaran tapi nggak kena. Tadi dari atas itu kelihatan, cuy, banyak ikan pada lari-lari. Wajar juga ada nila juga. Ada yang nyamber, cuy. Alhamdulillah. Apa ini? Ikan jair. Lumayan juga size nya ya, ukuran tanggung. Wah, kok malah mujair sekarang yang makan? Biasanya di sini enggak pernah makan mujairnya. Udah saking pada kelaparan. Mau kemana, cuy? Ini dia, lumayan ya. Oke, kita amankan dulu. Alhamdulillah dikasih mujair. Umpannya habis tapi, cuy, kita pasang lagi cacingnya. Dikit-dikit aja. Oke. Kita lempar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa dimakan jair? Tumben, biasanya di sini tuh wajar parinya yang banyak sama wajar wajar cakul atau bahkan keting juga. Ini tumben-tumbennya ini di sambar sama mujair. Wajar cakulnya malah belum naik. Ayo, kok. Nah, oke, naik lagi yang ketiga di spot ini, cuy. Alhamdulillah. Wajar pari lagi. Belum ada 5 menit udah dapat 3 ekor lah, lumayan juga lah di sini. Ternyata masih ada penghuninya. Karena udah lama saya nggak datengin lagi tempat ini. Ternyata masih mantap lah. Karena sebelumnya saya kesini tuh, ini pohon-pohon kacang nih, ini pohon timun di pinggir ini masih baru nanam. Ini sekarang udah tua, udah hampir mati pohonnya. Oke, coba lagi. Bismillah, siapa tahu ada lagi babon wajar yang naik. Sabar dulu, kita tunggu. Oh iya, buat kawan-kawan yang belum subscribe, tunggu. Ini dia. Nah, kan naik lagi mujairnya. Wah, jadi sarangnya mujair kayaknya sekarang di sini. Alhamdulillah, naik lagi, cuy.
Duh, susahnya. Di bawah. Ah, cuy. Ditelan karena memang kailnya kail kecil ini kan. Walah. Bung aja. Ya, gini buat kawan-kawan yang belum subscribe, subscribe ya, sama tonton video-video keseruan lainnya di channel YouTube ini. Dan terima kasih yang udah subscribe, terima kasih supportnya, semoga kalian sehat selalu, lancar rezekinya ya. Oke, kita lanjut dulu ini. Yuk, langsung cuy. Ini dia. Wajar pari lagi, didominasi wajar pari sama nila ini. Apa mujair di sini? Oke, apa? Alhamdulillah panen kita sore-sore. Umpan cukup pakai cacing aja ini. Oke, lempar lagi. Ayo naik lagi. Aduh, kacau. Ayo mana? Ini pohon-pohon timun ini kalau kena kulit gatal-gatal cuy. Apa ada kayak ada serabutnya gitu, pink gatal. Oke. Aduh, kena. Apa ini? Berapa kali nak kena terus? Oke, naik. Alhamdulillah. Wader pari lagi nih, naik. Udah banyak tadi naik nih wader pari di sini. Lumayan lah. Kita panen wader pari aja di sini. Enggak masalah. Saya tuh jarang cuy mancing jair gini tuh. Langsung dapat lagi. Apa nih? Mujair lagi. Masya Allah. Jarang saya cuy sebelumnya mancing mujair gini. Saya mancingnya tuh ya ikan-ikan kecil kayak wader, uceng, wader pari gitu. Kalau mujair gini kan biasa dia pakai lumut kan ya. Saya nggak bisa mancing pakai lumut nih. Biasa mancing ya pakai cacing, pakai umpan racikan gitu. Dan targetnya bukan jair ini, tapi malah dapat jair banyak nih. Alhamdulillah lah ya, kita syukuri nikmat ini. Oke, yo. Tapi ya size kecil-kecil sih jairnya di sini, ukuran 3 jarian. Kawan-kawan yang belum mancing, segera disiapkan lokasi tujuan kalian untuk next trip mau kemana ya. Dipersiapkan peralatan pancingnya semua. Kalau udah pada tumpul kailnya, segera diganti. Siapkan semua peralatan sebelum tempur. Ayo, mana ini? Gak kena lagi cuy. Kan kecil kayaknya yang nyambar. Umpannya masih bagus sih. Servis dikit-dikit aja lah. Oke, lempar lagi. Lung. Yuk. Mana nih? Oke, situ plung. Ya, oke, hook up cuy. Ini dia yang ditunggu, wader cakul babon cuy. Alhamdulillah, ini lihat. Mantap sekali size-nya. Ini dia babonnya akhirnya naik. Alhamdulillah.
ternyata masih ada cuy wajah cakulnya yang babon di sini. Alhamdulillah satu, semoga aja ada kawan-kawannya yang lain yang makan. Tapi mungkin karena saya pakai ini ya, pakai cacing, jadi wajah cakulnya kurang makan. Biasanya saya kan pakai itu. Biasanya kan saya pakai umpan racikan. Kita geser ke sebelah situ cuy, udah sepi, mulai sepi sini. Kita coba ke aliran bagian bawah situ, nah siapa tahu banyak situ. Oke cuy, kita coba di sini ya, semoga ada cintanya juga di sini. Karena si umpan cacingnya udah nggak makan, coba lah kita pakai umpan racikan dulu ya. Ini umpan rahasia. Oke, masih rahasia, nanti kalau udah oke ya kita share. Langsunglah kita coba pakai umpan racikan ini, semoga wajarnya mau naik lagi. Nyamuk. Bismillah, kecil aja. Oke, impar. Alhamdulillah, naik lagi cuy, wajar pari. Oke, umpan racikan, ternyata sama gacornya. Naik cuy. Wajar cakul, kecil tapi cuy. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Emang nggak seramai terakhir kali saya kesini sih wajarnya ini. Dulu sih memang airnya agak keruh ya, ini sekarang ini airnya kayak gini, bening, jadi nggak terlalu makan. Ada apa itu, ada yang jumbul cuy, yang makan orang wajar pari dari tadi yang banyak. Wajar cakul tuh relatif lebih suka air yang keruh soalnya. Jadi gini ya. Sempit ya sih ini spotnya sebenarnya. Gatel juga nih sama tangan kena pohon timun. Yo, mana lagi nih? Kok udah mulai sepi nih, udah sore nih, ayo keburu lah. Oke. Ada, masih ada. Wajar pari kali ini. Alhamdulillah dapat lagi. Susahnya. Oke. Mantap. Kita lempar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita agak geser lagi ini. Harus pindah-pindah spot cuy. Ikutin pergerakan ikan. Ada yang nyangkut sudah. Kenapa nih? Kenapa ini cuy? Badar bukan. Kenapa nih? Baru pertama saya dapat nih cuy. Yang tahu silakan komen ya. Kenapa ini? Bagus juga. Ada warna oranye di mata, bagian matanya. Seperti ikan lukas atau apa ya? Tapi kok beda ya? Agak oranye-oranye aja gitu. Coba cari lagi. Siapa tahu ada temennya itu tadi kan? Kita tunggu dulu sini cuy. Bismillah. Ini tadi saya geser lagi ya cuy, pakai cacing. Ada yang makan tapi nggak kena. Oke, situ ya, bawah rumput-rumput tuh biasanya jadi sarang ikan ya cuy. Mana ini? Lihat, kelihatan nggak pelampungnya tuh, kecil sih emang.
Ayo. Enggak makan ya. Ini. Ada pergerakan ini. Bentar. Oke. Udah nyangkut cuy. Tajam memang kailnya ini. Mantap, dapat baby mujair lagi ini, ukuran 2-3 jarian. Alhamdulillah. Full ini nanti toples ini cuy. Kok ditelan tapi, kita keluarin dulu lah ya. Anunya. Susahnya. Oke. Mantap. Kembali pasang cacingnya. Nah, di sini kita lempar lagi ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. Minta ikannya ya Allah. Waduh, kecil aku cuy. Apa namanya, jongkok lama tadi capek pas istilahnya pegel-pegel badan, tahu kenapa tuh. Ayo kita lanjut cuy. Mana ini, kok nggak ada yang makan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Oke cuy, kita akhiri dulu mancing kita. Ini dia hasil akhirnya. Lumayan banyak, ada ikan water cakul, ada ikan tuh spesies baru belum tahu namanya, ada ikan anakan mujair juga, water pari juga yang banyak tadi ya. Oke, mantap sekali nih. Alhamdulillah ini udah sampai rumah cuy. Ini dia, saya pindahin di mangkok nih, jadi semangkok. Mantap ini dia. Ini tadi nggak tahu nih ikan apa. Ini dapat water cakul ya tadi ya. Oke, terima kasih cuy yang udah ngikutin videonya sampai akhir. Semoga kalian lancar rezekinya. Yang belum dapat jodoh, dilancarkan jodohnya. Segera dipertemukan. Amin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.